Cumi-nya, cabai hijau dan cabai setan. Lalu bawang merah, bawang ungu. Ya Allah, sepertinya ada yang salah teman-teman. Bawang merah sama terasi. Okay. Nah, langsung kita buat. Selamat mencoba. Cara menyalakan kompor itu ditekan lalu diputar biar tentunya. Nah, seperti ini. Lalu? Gak apa-apa. Oke, pertama kita tuh ini dulu. Menunggu panas dulu minyaknya. Cuminya dulu digoreng. Gak mau minyaknya dulu. Ini aku mau goreng cuminya dulu seperti ini sampai berwarna ini. Langsung kita tuang. Udah panas kah? Ya sudah. Kita tuang satu-satu. Pertama kita coba dulu. Ini keras gak bunda? Gak. Ini pertama kita tunggu matang dulu karena kalau tunggu yang lain. Cumi muncrat ya. Ini belum matang teman-teman, ini bentar lagi nih. Kayak gini. Teman-teman ini udah jadi tuh, ada item-item apa itu bunda? Tunggu dulu kita sambil menunggu minyaknya panas. Oke, udah panas. Angin. Dikit dulu. Kita masak ya. Tunggu dulu ya teman-teman, ini satu-satu dulu mau coba. Kalau ini dia nggak nitrat. Tidak ini. Kecipratan itu. Ini sudah matang, tinggal diaduk sedikit lagi dan sudah. Nah, kita matikan kompor. Sekarang kita turunkan cabenya. Bunda aja turunin. Bunda tolong. Wow. Mengin aja udah kelihatan ya. Rata-rata campur. Wih, hampir. Teman-teman, tadi bunda aku dikasih saus tiram sama gula. Nah, bunda mau turunkan cuminya. Wow. Teman-teman, kita mau makan dulu ininya. Udah jadi. Terima kasih telah menonton video aku. Jangan lupa terus mendukung channel aku ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Serta aktifkan tanda lonceng.